Di sini Casey berhalusinasi melihat kedua anaknya membakar semua rumah. Casey pun menyuruh kepada anaknya untuk berhenti dan meminta maaf karena sudah membunuh mereka. Tidak lama Moses datang dan ternyata Casey sendirilah yang sudah membakar rumahnya. Sementara itu Cooper mendengar suara yang memanggil namanya dan melihat Chess yang sedang memegang senjata. Kemudian Chess pun kembali teringat akan masa lalunya, di mana sejak kecil ibunya terlalu keras mendidik Chess. Sehingga ketika dewasa Chess pun melampiaskan kekesalannya dengan belajar bela diri. Namun tetap saja hubungan Chess dan ibunya berantakan. Kemudian Chess pun menjadi seorang tentara dan bertemu dengan Cooper. Dan dari sini hubungan mereka semakin dekat. Namun dalam peperangan Cooper tidak sengaja menginjak ranjau dan mengalami luka yang cukup parah. Sehingga mereka pun memutuskan untuk berhenti jadi tentara dan berniat akan tinggal bersama di sebuah desa sambil berkebun. Namun Chess harus membujuk ibunya untuk memberikan perkebunan itu padanya. Dan akhirnya sekarang mereka pun kembali ingat semuanya. Sementara itu hubungan Blair dan Mason semakin dekat. Hal itu tentu saja membuat Donovan sangat cemburu. Dan ketika Blair pergi mengumpulkan makanan, Donovan pun langsung saja. Di sini Mason pun mencoba untuk melawannya. Namun apalah daya, Mason pun tidak dapat berbuat banyak. Dan ketika Blair kembali, dirinya sangat terkejut melihat Mason sudah mati. Karena merasa sangat ketakutan, Blair pun meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya juga memiliki buih-buih rope kepada Donovan. It's okay. I want us to be together. You too. Kemudian Blair pun mengajak Donovan untuk pergi ke pinggir pantai. Namun tiba-tiba dan ya, Blair pun langsung saja menembak Donovan menggunakan pistol flare gun. Ternyata tujuan dari Clay dan juga Bonnie untuk menghasut mereka semua agar saling membunuh satu sama lain. Tentu saja itu semua atas perintah dari Warden. Sementara itu Cooper berhalusinasi melihat ibunya Chess. Dan jelas hal itu membuat Cooper sangat ketakutan. Kemudian Cooper mengajak Chess untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun tidak lama Moses dan Casey pun datang. Ternyata Casey mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chess dan meminta untuk menjelaskan semuanya. Chess pun lalu menyuruh kepada Casey untuk melihat fotonya. Namun di sini Casey pun malah menghina Chess dan beranggapan kalau Chess dan Cooper sudah bekerja sama. Tentu hal itu membuat Cooper sangat marah. Dan tiba-tiba Cooper kembali teringat akan masa lalunya, di mana Cooper sedang membujuk ibunya Chess untuk memberikan sedikit perkebunannya. Namun ibunya Chess menolak dan bahkan menghina Cooper. Namun Cooper pun tidak putus asa dan terus membujuk ibunya Chess. Tapi hal itu membuat ibunya Chess sangat marah dan berniat akan menembak Cooper. Namun Cooper langsung mengambil senjatanya dan tidak sengaja malah menembak ibunya Chess. Dan secara bersamaan Cooper juga tidak sengaja menembak Moses. Dan akhirnya Cooper menyadari bahwa dirinya yang sudah membunuh ibunya Chess. Namun tiba-tiba Clay dan Bonnie pun datang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat mengedankan sekali. Di sini mereka pun saling jual beli serangan dan pertarungan terlihat seimbang. Sampai akhirnya Chess berhasil mengalahkan Bonnie. Namun Clay pun berhasil menusuk Chess. Dan ketika akan membunuh Cooper, tiba-tiba Clay pun langsung menghilang. Kemudian Chess pun langsung pergi keluar. Dan ketika terbangun, dirinya sudah kembali lagi ke dunia nyata. You've been to fight, or do you?
Kemudian Dr. Weiss pun datang untuk mengatakan kalau para dewan sudah mendapatkan fakta kalau Chase tidak bersalah. Karena bukan Chase yang sudah membunuh ibunya, tapi Cooper yang sudah membunuhnya. Dan sekarang Dr. Weiss sudah mengetahui bahwa ada pengkhianat di penjara ini. Karena seharusnya Clay dan Bunny tidak ada di pulau tersebut. Dan tentu saja itu semua ulah dari Warden. Namun untuk sekarang mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak memiliki bukti untuk menangkap Warden. Dan ternyata semua tahanan termasuk Chase diponis hukuman mati. Namun karena Chase tidak bersalah, para dewan pun sepakat kalau Chase akan dilepaskan, sehingga dirinya tidak akan dihukum mati. Dan sebelumnya para tahanan dengan sukarela ikut dalam simulasi tersebut daripada hukuman mati. Karena di sini mereka diberi dua pilihan. Yang pertama mereka diponis mati, atau yang kedua mengikuti simulasi tersebut. I'm very sorry this happened. Kemudian Chase pun dipanggil oleh Warden. Di sini Warden mengancam Chase dan meminta untuk tutup mulut. Itu karena Chase mengetahui perbuatan jahat dari Warden. Dan Warden akan membunuh Chase jika berani mengatakan semuanya kepada para dewan. Kemudian Chase pun langsung dibawa dan bersiap untuk sidang pembebasannya. Namun Warden yang takut meminta kepada anak buahnya untuk menghabisi Chase. Setelah itu Bonnie dan Clay pun disidang. Namun sebelumnya Warden sudah mengancam mereka untuk tutup mulut, sehingga mereka pun terpaksa berbohong di hadapan para dewan dengan mengatakan kalau mereka tidak bekerja untuk orang lain dan sengaja masuk ke dalam simulasi tersebut hanya untuk kesenangan. Hal itu pun membuat para dewan merasa kecewa karena mereka mengetahui kalau Clay dan juga Bonnie sudah berbohong. Our mistakes were our own. Setelah itu Chase pun melakukan sidang pembebasannya. Di sini para dewan berusaha untuk menggali semua informasi dari ingatan Chase agar mereka bisa menemukan tersangka utama atas kekacauan dari simulasi tersebut. Dengan beraninya Chase mengatakan kalau Bonnie dan juga Clay disuruh oleh Warden untuk masuk ke dalam simulasi tersebut. Ditambah lagi Cooper mendengar percakapan dari mereka yang berniat akan menghancurkan simulasinya. Warden yang mulai takut meminta kepada dewan untuk menunda sidangnya. Dan Chase pun langsung dibawa untuk istirahat. Namun di sini Warden datang dan berniat akan menyuntikkan racun kepada Chase. Tapi untung saja Dr. Weiss keburu datang dan langsung menangkap Warden. Let's go, Warden. Get off me. Hingga akhirnya Warden pun menjadi tersangka utama. Dan Warden pun tidak bisa melakukan apapun karena semuanya sudah terbukti. Dan sekarang Warden sudah resmi menjadi tahanan penjara ini. Thank you, bitches. Setelah itu Chase dibawa ke pintu utama untuk dibebaskan. Namun sebelum pergi Dr. West memberitahukan tentang rahasia terakhir dari simulasi ini. Dan ya, ternyata Chase pun melihat wajah aslinya. Dan faktanya ternyata Chase sudah menjalani tahanan selama 25 tahun. Tentu hal itu pun membuat Chase sangat kecewa karena Cooper sudah melibatkannya menjadi tersangka. Sebenci apapun Chase kepada ibunya, dirinya tidak mungkin untuk membunuh ibunya sendiri. Dr. West mengatakan bahwa dunia luar sudah banyak mengalami perubahan akibat adanya perubahan iklim. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana, sehingga membuat orang menjadi jahat dan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Saking banyaknya kasus kejahatan, membuat penegak hukum sangat kewalahan menghadapinya, hingga akhirnya terbentuklah program simulasi. Tujuannya hanya untuk membuat mereka saling bekerja sama untuk bisa bertahan hidup. Setelah itu, Chase pun langsung pergi meninggalkan penjara ini. Dan bisa dilihat bahwa dunia luar sudah sangat berantakan. Sementara itu di pulau simulasi ketika Warden terbangun. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengedankan. Yaudah cuy, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.